Ini ada Mirek, Mitsubishi Mirek 2013. Harganya cukup 78 juta. Ya, minat silakan. Manual transmisi, joknya ori cuma di cover. 78 juta. Ya, minat silakan monggo Mireknya. Ini ada Kijang, plaknya lokal N Malang. Dia tipenya LGX. Ini tahunnya berkisar 98-an ya, karena baru masuk TT-an. Kita tengok dalamannya seperti ini. Joknya ori AC double. Nah, kita tengok masih segel ya. Platnya juga lokal N. LGX. Ini kita bandrol Kijang Krista, ini bukan LGX, mohon maaf. Ini kita bandrol 54 juta. Bisa nego tentunya. Minusnya itu wipernya enggak ada, tapi jangan tahu beres nanti. Sama mobil ini belum dipoles. Nanti tahu kita poles. Iya, Mas. Ini ada Mas Huda dari Tulungagung, sudah bolak-balik ke sini. Beliau mekanik ya, atau bengkel. Biasa dimintai tolong. Sudah berapa kali ke sini, Mas Huda? Sudah 3-4 kali. 3-4 kali, alhamdulillah. Bengkelnya Tulungagung mana, Mas? Ngunut. Siap. Nah, ini konsumen yang mau ke bengkelnya Mas Huda, silakan. Di Ngunut. Makasih, Mas ya, Pak. Minaratin, Pak. Desainnya XI ya. Ada sangat banyak. Banyak yang baru datang kemarin soalnya. XI. Ada sekitar harga pokoknya 70-80-an itu kurang lebih. Seperti ini sekitar 70-an. Kalau yang ini 2011 ya, 80-an. Ada sangat banyak, monggo tinggal pilih, tinggal menyesuaikan budget mana yang disukai. Itu ada CRV, ini CRV 2003-an, CRV joknya asli kulit ya, dari pabrik. Ya, minat monggo. Ini minusnya ada mesinnya nanti, tapi tahu beres ya, mesinnya kita beresi. Nah, memang jualan apa adanya. Kalau nggak salah metal kemarin waktunya ganti tahun 2003, ini kita jual 67 juta. Yang minat silahkan CRV-nya. Ini ada Kijang tahunnya 99, platnya lokal AE, platnya masih panjang. Ini joknya juga masih ori. Ini untuk jenis varian apa ini ya? SSX lokal AE tahun 99, tahunnya muda. Ini kita bandrol harga 53 juta. Ya, minat silahkan. Monggo merapat. Ini ada LGX, dia manual 2002. Ini 67 juta harganya. Ya, minat silahkan, platnya lokal AD. LGX 2002. Ya, grand Livina lagi. Livina ada sangat banyak, tidak perlu kita review satu-satu. Nah, nanti akan buang-buang waktu ya. Livina, Xenia itu ada sangat banyak. Monggo yang minat. Ini ada Sirion, ini juga Sirion. Sirion ada sangat banyak ya, di depan itu tadi juga ada. Semacam ini harganya cuma 79 juta, tahunnya 2000, sekitar 2013-an. Manual, ini 2012 Sirion, ini sama harganya sekitar 78 juta kalau yang ini. Nah, 77 ya, enggak apa-apa ini, ya minat silahkan Sirionnya. Nah, ini Grand Livina lagi. Ini 2011, harganya cuma 79 juta. Ya, minat silahkan. Grand Livina 2011, manual transmisi ini. Ya, minat bisa merapat. Ini ada Grand Livina Ultimate. Matic, jok asli kulit. 2011, harganya 79,5. Dan Livina yang varian tertinggi 2011 ini ya. Ya, minat silahkan. Grillnya sudah
renteng barong juga. Karimun Wagen kita ada sangat banyak, ada abu-abu, hitam, silver, merah, komplit. Tinggal pilih. Harganya berkisar 60 jutaan Karimun Wagen R. Yang minat silakan, bisa langsung merapat ya, harga kisaran itu pokoknya. Naik turunnya itu. Ini ada Innova Reborn, dia matic, ini solar, tipenya G. Ini terus terang kondisinya biasa ya. Nah, kita jualan apa adanya. Nah, kita tetap berusaha jujur, ini mobilnya biasa. Nah, yang minat silakan langsung dicek aja. Harganya ini 239 juta. Harganya murah ya, di pasaran masih tembus 250.2 kali. Terus terang ini biasa. Kalau bagus kita bilang bagus, biasa kita bilang biasa. Biasa berarti kurang bagus, kurang lebih seperti itu. Mana silakan. Tapi masih mesin-mesin insya Allah saya jamin, matic saya jamin. Cat-cat juga masih mulus, biar mengkilap. Cuma untuk kualitas biasa memang. Ini juga ada Avanza ya, tapi masih mau masuk TT. Punyanya bapak tentara dari Trenggalek. Mau di TT tadi. Diremajakan sama yang 2017. Avanza 2010 ini. Dipegi. Ya, kita lewati dulu. Insya Allah nanti deal. Tawar-menawar tinggal 1 jutaan tadi kalau nggak salah. Ini ada R3 juga masih baru masuk. 2019 GX. KM-nya masih sangat rendah, sekitar 10.000, 20.000-an itu. Nah, itu dulunya. Baru masuk soalnya. Belum kita cek. Oke. Nah, ini ada Wuling Convero. Wuling Convero. Ya, minat silakan. Ini untuk harganya 88 juta setengah. Ya, minat silakan. Monggo. Wulingnya manual. Bukupan juga masih ada ya, benar silakan. Kalau nggak sekitar 18-an ya. Ini ada Kijang. Ini yang Krista, ini solar, tahunnya 2001. Ini harganya 70 manual ya. Harganya 75 juta. Ya minat silakan. Ini bekas Pak Haji, bekas pondok pesantren. Insya Allah dapat barokahnya. Ya minat silakan. Kijang Kristanya solar ini tahun 2001. Ini ada Avanza tahunnya 2010-an. Harganya ini cukup 86 juta. Ya minat silakan. Tipe G ya. Ini manual sudah VWTA tentunya. 86 juta. Ya minat silakan, bisa merapat. Avanza G-nya. Ini kita lihat yang belakang. Ini ada Picanto. Picanto sekitar 70-an. Ada Honda Jazz. Pickup-pickup itu yang minat juga masih, yang biru juga masih. Bisa langsung merapat ya. Terano itu juga masih, belum laku. Swift 68 juta kemarin juga masih 2012. Ini Grand Max lagi pickup, ini ACPS. Harga Grand Max sekitar 60-70-an. Itu ya kurang lebih. Ada BRV 2018, Jazz 2018, tahun-tahun muda ini ya. Mobil tahun-tahun muda baru masuk semua suara. Ini manual BRV-nya, Jazz-nya yang matic. Ini. Nah, ini ada HRV. HRV 2015 ini tipenya E ya. Ini tipenya E bukan S. Ini tipenya E. Ini untuk harganya 189 juta. Masih nego tentunya, HRV tipe E. Ini matic transmisi, KM-nya juga masih sangat rendah. Sekitar 40-an ya, kalau nggak salah. Nah, yang minat silakan, bisa hubungi marketing. Ini ada Innova Solar, ini yang sudah barong. Ini manual transmisi. Barong, barong dalam artian
degilnya ini sudah besar, sudah renteng, sudah kayak reok ya. Lampunya sudah renteng. Barong itu kata-kata buatan orang Ponorogo asli. Iya, manual. Satunya. Remnya 140 wajar, mobil diesel soalnya. Tahunya sekitar 14-an, harganya 190-an pokoknya itulah naik turunnya. Ini ada Innova. Ini yang tipe G, ini bensin, ini matic. Tahunnya ini sekitar 13-an ya, harganya 139,5. Yang minat silakan, Innovanya. Yang minat segera merapat, monggo. Pergi, matic, bensin. Ini ada Innova, Reborn. Anu apa matic? Matic. Datanya tapi belum kita cek. Nah, sebagian besar data belum kita cek ya. Ada BRV baru masuk soalnya. Baru masuk memang harga belum ditulisi. Karena harus melewati beberapa prosedur dulu. 2019 GX. Kilometernya juga rendah, ini sekitar 10-20 ribuan. Ini ada R3 lagi. Sebagian sudah kita review. Ini yang 13, ini yang 17. Ini GL, itu GX. Mobilio RS. Ini Mobilio RS 2015-an. Start 30-40an ya, kurang lebih itu naik turunnya. Bukan ini. Sorry, ini bukan. Mobil RS 2016 kalau nggak salah malah. Kita lewati dulu karena kita juga lupa. RS ini 17 pemakaian ya. Ini 140-an. Kita lagi. Ada CRV. Ini Prestige, ini 2013. 13 ini yang Prestige ya, yang varian tertinggi CRV-nya. Ini untuk harganya. Harganya ini 195 juta masih nego ya. Pasaran masih tembus 220-an. 220-an. Jadi kita cuma kita jual 196 masih nego. Ya minat silakan. CRV Prestige. Nah, itu. Ada lampunya. CRV ya minat silakan. Monggo. Barang insya Allah bagus, masih seperti baru. Kalau kondisi biasa jelek, bisa kita bilang biasa atau jelek. Ini kita ada di gudang belakang showroom. Ini ada Avanza G, mereknya ya, itu buat racing, celong itu. Yang minat silakan. 2016, ini harganya 119,5 juta. Tipe G. Cuma dia pajaknya off 2 kalau nggak salah. Jadi kalau pajak off kita bilang off. Kalau tidak insya Allah berarti hidup. Mobil lagi. Ini manual. Itu manual, ini juga manual. Beli ke mobil abu-abu 14-15an. Sekitar 10-20an itu ya harganya. Tipe E soalnya. Nah ini juga tipe E. Ini tipe S. 120-30an ini kurang lebih. 2017-129 kalau nggak salah malam. Itu 2017 itu yang tipe E manual 130-an. Avanza G hitam. Avanza G lagi barong 129. BRV 2018 manual. R3 putih. BRV lagi. Ini yang manual. BRV sekitar 50, 60-an, 70-an itu ya naik turunnya. Tergantung tahun. R3 plat L kilometer 17 ribuan kemarin. Harganya cukup 100 berapa? Itu 60-an. Spender ini 2020. Ini untuk harganya Spender kilometer 20-an. Harga 178 juta. Yang menjelaskan. RS. Ini Brio RS kemarin harga 1 berapa? 18-an. Ya.
masih digital. Xenia, Xenia Barung kita ada sangat banyak, tidak perlu kita sebut satu persatu ya. Nah, yang jelas harganya 100 lebih, insya Allah tidak banyak. Xenia XR itu, kalau yang M sekitar 90-an. Ya, mana silakan. Untuk jenis yang Barong 2016 ke atas. Karena ada sangat banyak. Ini ada X-Trail. Tahunnya Rompro Ri. 2011 ya. Kalau enggak salah 11 kemarin. Baru masuk kemarin soalnya. Satu hari kemarin aja yang datang itu sekitar 50 unitan soalnya. Manual. Peleknya mahal ini, ganteng. Langka ya, banyak yang cari. X-Trail rata-rata itu matic, ini manual, banyak yang cari. Ini harganya 104 juta. Yang minat silakan, platnya juga lokal lah. Yang minat bisa segera merapat, monggo. Biasanya cukup laku soalnya. Ini ada Agya TRDS, warnanya merah, platnya juga lokal. Ini manual transmisi, ini untuk harganya sekitar 2019 ya, ini sekitar 100-an koma yang jelas ini. Baru masuk TT, soalnya ini masuk TT ini lah, ini TT ini lah. Ketambah. Ini ada Xenia tipe R ya, masih mau masuk TT soalnya tukar tambahan juga, platnya lokal lagi. Ini untuk tahunnya 2016-an. Masih mau TT tapi semoga nanti di. Yang minat silakan, ini platnya lokal Xenia R 2016-an. Kurang lebih 2016-an. Masih mau TT. Masalah. Ada Avanza 2011 baru masuk, tipenya G. Ini Yaris 2014. RDS Matic, ini harganya 149, yang minat silakan. Baru masuk. Ini Xenia R 2013. Ini sekitar 90-100an ya, naik turunnya ya, manual. Baru masuk semua soalnya. Nah, ini Innova Reborn Fortuner 2015. Ini 260-an koma, ini 250-an koma, ini sekitar 230-an. Triton 2017. Pajero kemarin 400-an. Innova Grand yang sama yang bensin tuh ya. Ini ada Avanza PG. Ini harga berkisar 100-an 2013. Nah, naik turunnya itu loh ya. Naik turunnya. Ini ada Xenia Elegant. Platnya DK kembali. Mobilio RS manual. Avanza G Brio Matic. Ini ada Honda Brio Matic juga tipe E. Itu CBU. Yaris 2000 berapa ya? Sekitar 12-an ini TRDS 100-an ya. Harga kurang lebih naik turunnya 100-an itu. Xenia X, kalau enggak R ini ya, 2016-an. Ini ada Terios TX Adventure. Platnya BK ya, Xenia tadi ya. BK itu Sumatera. Untuk Xenia tadi. Nah, ini Terios TX Adventure manual. Harganya kok orang eneng ki? Kira regane orang eneng ki? TX Adventure regane piro orang eneng kita tahun ini regane 100-an lebih dikit paling ini ya, sekitar tahun 2011-an. Regane orang enek. Ini ada Honda Brio, Honda Brio 2016. Yang minat silakan, Honda Brio-nya tipenya E. Ini untuk harganya 102 juta. Yang minat silakan. Manual transmisi. Ah, akhirnya dicopot sayang. Minat silakan monggo. Ini ada Mobilio 2016, ini harganya 122 juta. Yang minat silakan, AC digital. Manual warna putih favorit 2016. 122 juta. Yang minat silakan. Ini ada Innova.
Innova ini 2000 berapa? Naman kayaknya 92 juta. Yang minat silahkan. Novanya tipenya G ya itu ya. R3 juga ini. R3 2016. Iki regane yo rong eneng iki lho. Oh si Ati anu. Masih mau dibenahi ini. Biasanya yang kerusakan parah itu yang kita benahi dulu biasanya. Ini ada banyak stok ya di sini. R3, R3 2014, 13 ada sangat banyak. Monggo, harga tahunnya sama kadang harga beda. Yang membedakan kita dapatnya, tergantung kita dapatnya. Ya jelas ya. Jadi tahunnya sama harga tolong jangan disamakan. Karena kalau kita dapatnya sama otomatis kita jual sama juga, enggak apa-apa. Kita dapatnya beda otomatis kita jualnya juga beda. Soalnya kita dapatnya dari user satu ke user yang lain. Jadi mohon dimaklumi. Nah, untuk harga showroom kita, di showroom kita sama yang kita siarkan di YouTube, harga sama, 100% sama. Jika ada yang minat dari mobil-mobil yang saya review, silahkan di screenshot mana yang diminati. Kalau jauh, kita sarankan untuk ditali dulu, tanda jadi dulu. Di DP berapa, di kita aja enggak apa-apa. Sebagai pengikat, takutnya nanti sampai sini mobilnya laku. Kalau sampai sini jenengan tidak cocok sama mobilnya, bisa diganti unitnya lain, bebas milih-milih lagi, silakan. Kalau tidak ada yang suka, nanti kita datangkan. Kalau tidak yang dicari tidak ada, nanti insya Allah kita juga bisa mendatangkan. Adapun jenengan belum beli pada saat jenengan kesini, itu DP tidak akan hilang. Sampai kapanpun itu tidak akan hilang. Nanti bisa kita pulihkan. Yang penting jenengan tetap beli di Prabu. Seperti itu ya. Mau beli setahun lagi, dua tahun lagi itu enggak masalah. Yang penting nanti kwitansi tetap jenengan bawa. Dan di data kita pun juga ada. Jadi enggak usah khawatir. DP di depan kita enggak akan hilang. Yang penting tetap beli di Prabu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada Toyota Rush juga 2012, platnya T. Ini sekitar 120-an ya ini ya. Rush warna putih favorit. Avanza warna putih 2014-an juga ada. Rush Avanza sebagian sudah kita review. Nah, jadi tidak perlu kita review ulang ya. Nanti akan memakan waktu. Ya udah kita review, kita lewat-lewati aja. Mobilio 2016, 17 pemakaian malahan, manual. Kemarin sudah kita review juga. Ini ya R3. Monggo yang minat bisa langsung ke showroom kita. Atau beli online juga silakan. Tapi kita sarankan lebih baik jenengan langsung datang ke showroom kita. Jenengan pilih sepuasnya. Cocok alhamdulillah, jadi rezeki. Tidak cocok jadi saudara. Monggo. Ini ada baru masuk Kijang LGX tahunnya 2002-an. Untuk harganya belum keluar karena mobil hasil TT-an kemarin, jadi belum kita belum bisa ngasih harga sebelum dihitungkan sama admin. Sehat, Mbak. Ini kalau Mbak mlebet kata, Mbak, jarang mlebet. Nggih. Dia ada Terios 2017 batu karena cuma masuk TT R. Ini aja yang udah di. Ada Innova 2000 berapa itu? 2010-an. 910 manual. Ya, minat silakan. Sudah update 2012 ini ya. Platnya lokal AG. Ini untuk harganya 113 juta setengah. Ya, minat silakan monggo merapat. Nah, ini juga ada Espas baru masuk TT-an ya. Espas tahunnya 97 platnya AE. Ini untuk harga kita bandrol 21 juta setengah. Ya minat silakan. Spasnya 97. Baru masuk TT-an soalnya. Ya minat monggo bisa merapat. Nah, ini mobil-mobil yang baru datang, itu ada Innova 2012 tipe G manual warna putih, Xenia 2017, Nissan Mark
Honda Jazz VTEC gitu ya, Honda Jazz VTEC 2006-an, harganya 70-80an. Honda Brio 2017 itu sudah facelift 100-an lebih dikit itu. Kijang Krista Solar tahun 2002 itu harganya 70 jutaan tahun 2002, Krista Solar sama Touring itu ya. Touring sama Innova Solar itu juga baru masuk, AE hitam. Nah, itu Touring 2007 yang sana. Besok kita review ulang buat bahan besok itu. Touring 2007 juga baru masuk. Nah, ini ya Innova 2014 baru masuk. Kene Dim. 2014 mau kalah, masih mau masuk tapi ini Innova diesel. Jadi jenengan malah enak ya sebenarnya ya, beli mobil ibaratkan cari jodoh, jangan lihat baiknya aja, jangan lihat bagusnya aja, tapi juga dilihat jeleknya atau kurangnya, biar jenengan tidak menyesal di kemudian hari. Jadi tidak hanya dilihat gebiornya aja, tidak dilihat kilapnya aja. Nah, kalau mengkilapkan itu gampang, setengah hari aja mobil sudah kilap ya kalau dipoles ya. Sengaja kita biarkan itu apa adanya biar jenengan tahu mobil yang mau jenengan beli itu minusnya seperti apa. Itu pun nanti jenengan juga masih dapat garansi ya. Setelah bawa pulang jenengan masih dapat garansi mesin, kaki-kaki, AC, surat menyurat, transmisi. Kalau ada kendala dari komponen-komponen yang kita garansi, silakan nanti bisa dibawa ke showroom lagi. Tapi namanya mobil bekas ya, kalau disuruh sempurna kayak mobil baru ya pasti tidak bisa. Kalau ada minus dikit-dikit wajar, itu namanya mobil bekas. Kalau yang tahunya muda-muda insya Allah no minus. Kalaupun ada minus mungkin hanya 1%-2% lah kalau yang tahun muda-muda. Ini ada Grand Livina HWS warnanya silver. Ini harganya kemarin, oh belum dikasih harga ini, baru masuk kayaknya. LGE kemarin 70-an, tahun 2000-an. Ya minat silahkan. Ini Picanto sama Stream kemarin ya. Picanto sekitar 70-an, sudah kita review. Stream ini sekitar 60-70-an. Stream, manual semua itu. Seusianya XI, ini juga 70-an. Ya minat silahkan. Cuma 73 kalau nggak salah itu. Baliknya mahal. Vansa ini sekitar 70-80an, 2009 kalau nggak salah. Ini Kijang Super Nusa ya ini ya, yang varian tinggi, masih ngaleng, joknya ori cuma di cover, barangnya insya Allah bagus. Ini harganya 30-an koma tetepan, baru masuk TT. Lewati dulu. Ini ada Mirek lagi. Kalau Mirek sama ya sekitar 70-80an itu. Nah, naik turunnya itulah kurang lebih. Tadi putih, ini hitam. Yang minat silahkan. X-Trail kemarin sudah kita review. Ini cuma 60 jutaan. 65 kalau nggak salah kemarin. Yang minat silahkan. 64 aja enggak apa-apa. Grand Livina lagi, tinggal pilih monggo, silahkan. Nah, ini 90-100an yang ini, dan sudah barong, ini sekitar 70-80an. Nah, minat silahkan. Ini ada Xenia, ini LI, ini harganya 60 kemarin ya, ini LI baik ini. LI 60 jutaan. Ini Grand Livina lagi XV, ini Livina lagi. Livina ada sangat banyak, monggo silahkan yang minat. Harga sekitar 70-80an untuk jenis-jenis ini ya.
Yang 60-an juga ada. Cuma tinggal satu kayaknya. Yang minat monggo Grand Livina-nya. Sekitar tahun 2010-an kurang lebih. Ini ada Nissan Mark lagi, ini sama-sama ya, sekitar 60-an 70-an itu. Tergantung kita dapatnya jualnya. Nah, ini yang matte. Tipe manual ini. Ini yang manual sama ya. Manual. Ini ada Nissan Mark juga. Baru masuk kemarin, TT juga kalau salah kemarin. Banyak yang TT tukar tambah soalnya. Harganya sekitar Mark ini 2012 ya, 60-70-an itu loh. Sekitar itu. Pak, nggih, Pak. Ini ada Honda New Accord. Tahunnya dia 2001. Nah, ini harganya murah. Cuma 29.500.000. Nah, insya Allah udah murah meriah. Cuma pajaknya dia off ya. Off sekitar berapa kemarin? 3 tahun kalau nggak salah. Platnya F. Pajaknya agak mahal, sekitar 3 jutaan. Taruhlah kalau pajaknya 10 jutaan, kita harga 29,5. Tetap murah ya temunya. 39,5. Nah, sudah dapat Accord manual 2001-an. Tetap murah temunya. Yang minat silahkan. Biasanya cepat laku ya. Barang-barang murah seperti ini. Barang murah, tapi dia ada kualitas spek ya. Kualitas insya Allah bagus untuk kelasnya mobil tahun segitu. Mas, monggo Pak E, Winara. Oke, monggo Pak E. Ini Grand Livina 2017. Ini manual, joknya ori cuma di cover. Kelihatan. Minat silahkan. Ini kita bandrol dengan harga 2017 108 ya, minat silahkan. Nah, ini ada Grand Livina lagi. Ini berkisar 2010-11an ya, harganya sekitar 70-an ya, minat silahkan. Manual transmisi Livina ada sangat banyak soalnya. Tinggal menyesuaikan budget. Warna putih, hitam, silver komplit. Tinggal pilih monggo. Harga sekitar itu 70-80-an. Ada yang 90-an, 100-an. Ini Taruna platnya AD kemarin ya. Dia 2003, injeksi juga. Dia FGX yang varian lumayan tinggi, harganya 63,5 juta. Manual transmisi. Minus ada cat yang itu agak beruntus-beruntus, tapi tahu beres lah, namanya mobil tahun lumayan tua ya. Ada minus sedikit-sedikit wajar. Ini juga seninya XI platnya S. Lokal sekitar 70-80-an itu juga ya, untuk XI ya, naik turunnya 70-an 80-an, itu baru masuk juga kemarin kalau nggak salah, juga hasil TT ini ya, soalnya belum ada tulisannya, belum dikasih tulisan. Ini LS kemarin ya, tahunnya 2000-2001, dia matic transmisi diesel tentunya. Ini kemarin harganya cukup 69 juta. Yang minat silahkan monggo. Ini ada Xenia. Ini ada Bapak E dari tetangga sendiri. Semoroto Pak nggih. Tetangga kecamatan mau beli mobil untuk panti asuhan nggih. Kinara gampang mengke pun. Kinara Pak E nanti beda pun. Ini Xenia, ini baru masuk TT juga. Baru masuk TT-an. Seninya XI, tahunnya sekitar 2010-an. Ini dulu dari kita soalnya. Beliau pelanggan kita, tetangga juga ini, rumahnya tetangga kecamatan sama showroom kita. Nah, alhamdulillah, pelangganan sejak saya masih punya dagangan 34. Sudah sekitar 5 kali ya beliau meremajakan unitnya. Ini kita jual sekitar XI karena dia sudah full variasian. Ini sekitar 70-80-an ya, itu kurang lebih naik turunnya.
baru masuk tetian, belum kita hitung soalnya. Ini ada Toyota Starlet manual transmisi. Starlet mobil masih lumayan bagus. Ini masuk hasil tetian kemarin ya. Ini kita harga 22 juta Starlet. Tahunnya sekitar 86-87 Starlet. 86-86. Generasi maksimal kita hasil lebih tinggi dari biasa kita pula karena memang mobil hasil TT ya. Sebagai tanda terima kasih konsumen sudah mau meremajakan unitnya ke sini. Ini ada Avanza, ini tahunnya 2010. Ini harganya 83 juta. Yang minat silakan monggo.